kita sekarang berada di lokasi tambak, lagi melihat bagaimana cara petani di wilayah Kabupaten Cirebon ini panen ikan bandeng. Nah, kita nanti lihat caranya bosku ya, pakai apa panennya. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Aduh bosku, dingin ini, masih pagi bosku. Ini masih pagi, kisaran pukul 6 lah. 6 pagi ini udah terjun, udah jaringnya udah ditebar dan ditarik. Nah itu bosku pekerjanya tuh. Tuh ikannya bos, ikannya sudah mulai pada melompat. Nah, itu orang yang di daratnya bosku, yang narik jaring di atas tanggul itu ada 3 orang, di bawahnya itu berjejer. Nah itu ikannya pun sudah pada melompat bosku, ikannya sudah pada melompat karena sebentar lagi mentok bosku. Nah, tadi dari awal itu narik di ujung selatan, nah ini ditarik ke ujung utara. Nah itu hampir mentok ke tanggul yang sebelah utara. Itu ikannya pada melompat bosku. Nah ini cara panen ikan bandeng. Anginnya besar bosku. Anginnya besar. Tuh ikannya pada melompat bosku, ikannya pada melompat, ikannya pada melompat bosku. Kan bandeng itu bosku pada melompat. Nah itu bosku cara panen ikan daerah tambak wilayah Cirebon, panennya menggunakan arat. Nah itu caranya seperti itu bos. Aduh dingin bosku, anginnya di sini kencang bosku. Bos sudah hampir selesai ikannya bosku, pada melompat. Ikannya pada melompat bosku. Aduh ikannya pada melompat bosku. Ada apa ya ikannya tuh, ikannya seperti lah kita itu gembira melompat-lompat itu bosku caranya. Kamu cipin apa sih? Kenal. Terus. Ditanya itu ramai.
Lajan ya, iwak lajan ya bos. Iwak lajan yang kecil itu nyambut di jaring bos, lagi diambil oleh pekerja. Tuh mataharinya bos baru menampakkan. Oke, tambaknya Haji Midi bos. Apa Haji Midine sing lagi ngadek ning tanggul. Iya, yang punya pohon duit tinggal drop duitnya pada jatuh. Nah, ini lagi diambilin duitnya tuh. Duitnya masih berupa ikan. Aduh, habis, bos. Calim di calim mancing beli bakal lagi ya ning on the spot. Sudah dinang karung, Mbak. Iwak lajan di ranjingan apa apa sih? Emang? Ranjingan ya. Iwak dari sungai, bos. Iwak lajannya masuk ke tambak melalui pintuan. Kalau Pak Haji Mit itu meliharanya ikan bandeng, cuman itu ada ikan lajannya, ikan yang dari laut masuk ke sungai lalu masuk ke tambak. Nah, itu lagi diambilin sama pekerja, bos. Campur mana di sini mana? Iya ya. Coba. Pekerjaannya lagi katisen bos, tadi karo udut narik jaringnya. Angin yang geber-geber bos. Aduh, kenceng anginnya. Anginnya kenceng bos. Badai. Badai tipong, tepong. Nah, itulah jaringnya lagi ditarik lagi. Tadi ditariknya bos dari sebelah selatan mentok ke utara. Nah, ini dari utara nanti sampai mentok ke selatan. Jadi jaringnya itu ditariknya dua kali supaya ikan yang tadi waktu ditarik yang awalnya itu lepas bisa kena lagi bos. Aduh, bosku, atis. Panen deh, bos. Ikan kuro. Ikan kuro itu lajan, ikan lajan. Sudah hampir selesai. Narik cari yang kedua kalinya tuh. Oh, kuro kono beli. Ingonan bibit pirap, Bu. Iku. Ingonan bibit Malasewu. Bibit Bandung. Momot pira bu sakilo nang kue kira-kira? Ini ku pitu wolu kayak. Pitu wolu ya. Regane sak pira sak ya kue pitu wolu. Bujur di rega. Waduhan bu. Dibuang emang di bu? Dibuang. Lubang. Tahu sumpang lubang tuh. Waktu suruh regane sing ukuran pitu wolu regane sakilo nang samene. Sing. Mau rasakan di regane jarum kau cari uko. Bilang bandeng. Ayo kono. Akeh iwak lajan sih bu diobat ora bu mon. Diobat. Iku kudu segede di ore apa iki? Di pupuk. Ora dipakani bu anggo pelet. Ora. Berarti alam.
Mau ini sih renan dulu bandeng di papan. Itu tadi bosku, kita sudah melihat petani tambak bandeng yang telah panen ikan. Nah itu caranya bosku. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa